Sekarang ini memimpin perlumbaan acara 10 km ini untuk menamatkan perlumbaan rekod kejohanan 52 minit 4.30 saat yang dilakukan oleh Lai Jin Zhe dari Sarawak pada 2004 Sukma Negeri Sembilan. Jadi rekod yang begitu lama seakan sukar untuk di atau tidak mustahil untuk dicabar. Jadi beliau sekarang ini akan menamatkan perlumbaan nanti di tempat yang pertama. Jadi 7.52 ialah peserta terakhir, Nurul Shazlin. Namun perhatian kita terarah kepada pelumba ini. 100 meter yang terakhir, Nurul Aliyah Hazikah sekarang ini akan cuba untuk menebus kehampaannya untuk emas yang pertama bagi Kelantan selepas beliau kecewa. Jadi apakah dia mampu kali ini mengulangi ataupun berjaya meraih pingat emas untuk kontinjen Kelantan. Emas ketiga yang bakal diraih oleh Kelantan pada hari ini. Jadi tidak akan ada cabaran dalam peserta. Nurul Aliyah berjaya untuk memenangi pingat emas bagi Kelantan dengan catatan masa tidak rasmi 54 minit 42.450. Manakala Nurul Ashikin Hussein dari Wilayah Persekutuan di tempat yang kedua, pingat perak, yang sekarang ini menuju ke kawasan penamat untuk beliau berada di tangga yang kedua. Jadi satu lagi kejayaan yang diciptanya apabila menangi perak yang kedua selepas beliau mengungguli acara 5 km di belakang Kong Jialin. Jadi inilah pemenang pingat pas bagi acara 5 km jalan kaki wanita. Namun ketika ini beliau sekadar meraih pingat gangsa dalam acara 10 km ini. Jadi emas, perak dan gangsa dimiliki oleh Aliyah Ashikin dan juga Jialin, manakala tempat keempat dari Selangor ketika ini. Laura Tan yang menuju ke 150 meter yang terakhir, selekoh terakhir untuk beliau menamatkan perlumbaan ini untuk berada di kedudukan yang keempat, manakala di belakangnya ialah pelumba dari Perlis, Nurul Shazlin yang berada di tempat keempat dan juga kelima. Jadi inilah pemenang pingat emas, Nurul Aliyah yang berjaya menebus kehampaannya untuk emas dalam acara jalan kaki. Reaksi tangisan yang pastinya
memberikan 1001 makna buat Alia. Tapi kali ini beliau turut diberikan 2 kad amaran, jadi itu yang harus dikaji semula. Sambil peserta-peserta lain yang turut menamatkan perlumbaan, yang masih lagi belum menamatkan perlumbaan, antara Laura Tan dan juga Nurul Shazlin. Seorang lagi pelumba yang turut beraksi dalam acara ini, iaitu Li Yandru, tidak memulakan perlumbaan, menarik diri. Hanya bermakna hanya 5 peserta. Jadi perhatikan 752 berada di kedudukan yang terakhir, tetapi Laura Tan di belakangnya akan menuju ke garisan penamat. Sambil Nurul Shazlin masih ada satu lagi pusingan yang perlu diharunginya. Inilah kesudahan 5 pelumba. Pelumba yang berada di tempat yang ke-5 dan juga ke-4. Pelumba dari Perlis. Ada satu lagi pusingan yang perlu disudahkannya. Manakala Laura Tan Mei Chen dari Selangor akan menamatkan perlumbaan. Jadi kita kembali semula ke studio sampai pingat emas milik Nurul Aliyah.